mulai. Ajukan. Panglima Komando Daerah Militer 4 di Ponorogo. Satya Lenjana Kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya. Lahir karena perjuangan rakyat Indonesia turunnya bahu-bahu kemudian melawan penjajah, sehingga lahirlah mulai dari nama-nama TKR dan seterusnya sampai dengan terbentuk tentang asalnya, sehingga TNI asal dari rakyat, benar berjuang untuk rakyat dan tentunya permain bersama-sama dengan rakyat mengawal apa NKRI supaya NKRI tetap utuh sampai kapan. Kemudian dari situ kita simpulkan bahwa TNI ini, apa yang dilakukan oleh TNI itu dilakukan rakyat, berarti TNI ya rakyat. Kalau rakyat TNI baik, maka rakyat juga baik. Jadi akan saling membantu-bantu antara TNI dengan masyarakat, tetap dengan rakyat. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan Kodam Pandi Ponorogo khususnya berkaitan dengan HUT TNI ini diantaranya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini bukan hanya dalam rangka HUT TNI saja, ini yang kita laksanakan untuk membantu masyarakat di mana seluruh dunia sekarang sedang kesulitan pangan. Kalau kita melihat media bahwa di Inggris ada anak yang sampai makan penghapus karena kesulitan pangan, tapi kita di negara kita, negara yang begitu subur, mudah untuk berusaha. Kita lakukan dengan ketahanan pangan, ada beberapa sektor kita dari sektor TNI yang katakan sektor kodam yang lahan tidur dikatakan, atau lahan yang tidak produktif. Ini kita tanami tanaman mulai dari palawija dan padi. Palawija kurang lebih sekitar 27 hektar yang sudah tertanam, kemudian untuk padi kurang lebih 40 hektar. Ini jumlah yang cukup besar, ada di Matese, kemudian di Sumowono, tersebar di seluruh Jawa Tengah dengan DIY. Kemudian juga kemarin kita laksanakan ini bersama-sama dengan Pak Gubernur dan Mas Uda yang kebetulan hadir. Kemudian juga kita melaksanakan TNI AD Manunggal Air, artinya kita melakukan pembuatan beberapa sumur. Ada sumur hanya gravitasi, ada yang menggunakan sumur bor, sumur artetis yang kita lakukan di seluruh wilayah, baik di Provinsi Jawa Tengah maupun dari Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat penugasan Kodam 4 di Ponorogo. Kemudian juga dalam rangka HUT Kodam, kita juga melaksanakan kegiatan bakti sosial, kemudian bekerjasama dengan BKKBN, kita laksanakan kegiatan pengentasan stunting, semuanya ikut terlibat di dalamnya. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan donor darah untuk masyarakat yang dilaksanakan secara serentak di tiap-tiap kodim di seluruh jajaran Kodam 4 Ponorogo. Artinya yang berada di kodim-kodim di wilayah mulai dari Jawa Tengah dengan daerah istimewa. Jadi peran Babinsa sangat perlu ya? Ya, tentu saja Babinsa ini yang berada di lapangan. Dia tugasnya untuk datang ke wilayah-wilayah, mungkin katakanlah semacam penghubung atau orang yang bisa menyambungkan permasalahan sehingga dia dengan cepat bisa teratasi. Dilaporkan kepada kita, kemudian segera dilakukan. Apa yang menjaga kepercayaan masyarakat itu? Ya, ini yang paling penting, bagaimana menjaga masyarakat tetap percaya. Karena tadi disampaikan dalam amanat Panglima TNI bahwa tingkat percayaan masyarakat kepada TNI itu sangat tinggi. Artinya itu tugas berat buat kami, buat TNI. Mungkin kalau kita lihat sekilas, sepertinya kita cepat bangga dengan tingkat percayaan tertinggi sebenarnya kepada yang lain. Tetapi ini perlu rasa kecintaan kita kepada masyarakat. Maka saya sudah sampaikan seluruh jajaran supaya kalau ada permasalahan di masyarakat, tolong bantu selesaikan.
bantu. Walaupun katakanlah misalnya kita hanya membuat kopi, tapi kopi itu kan bisa membuat orang menjadi katakanlah lebih cair daripada orang yang hanya diem-dieman saja. Saluran air bersih, kemudian tenaga api, biasa donor darah jadi banyak sekali. Tapi tentu di ulang tahun TNI ini kita semua berharap TNI yang konsisten terus menjaga NKRI menjaga Pancasila. Itu menjadi harapan rakyat. Tadi disampaikan dari banyak pendapat yang diberikan masyarakat, TNI memenuhi kriteria tertinggi. Jadi kredibilitasnya sangat dipercaya masyarakat. Selamatlah kebanggaan. Pak Gu, ya. Momentum kepercayaan masyarakat di Jawa Tengah seperti ini, masyarakat TNI menggunakan boleh untuk rakyat menjaga negara. Nilai-nilai itu yang mesti ada dan tentu saja saya tambahin tadi itu menjaga NKRI, menjaga ideologi bangsa. Gak boleh geser dari situ. Nah, kita pasti bangga dengan TNI. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.